break. Дуже дякую, шановний пане президент. Спасибо. Yang Mulia, Bapak Presiden Widodo, dan delegasi, Bapak Ibu sekalian, para rekan-rekan media, hari ini merupakan hari bersejarah bagi negara kita, bagi Ukraina dan Indonesia, karena ini merupakan kunjungan pertama oleh Presiden Indonesia ke Ukraina, dan ini adalah kunjungan pertama pemimpin Asia yang sejak awal dari invasi Rusia ke Ukraina. Bapak Presiden Yang Mulia, kita mengapresiasi hal tersebut, terutama Indonesia dan juga kewenangan Anda dan juga keberadaan Anda di dunia internasional sangat tinggi. Anda mewakili negara-negara G20 di mana Indonesia merupakan memegang presidensi tahun ini dan merupakan negara yang kuat di ASEAN dan tahun depan akan menjadi ketuaan ASEAN tahun depan, dan saya kira kehadiran Anda merupakan awal untuk memperkuat koalisi untuk melawan perang yang dilakukan bersama-sama dengan negara-negara untuk mengembalikan stabilitas di dunia. Kita mengapresiasi dukungan Indonesia dan juga dukungan pribadi personal Anda yang ada di masa perang tersebut untuk perjuangan kemerdekaan kita, dan apa yang Anda juga telah membantu perjuangan Indonesia, dan kita akan memperjuangkan kemerdekaan kita dan juga kemerdekaan Ukraina dari perang kolonial yang dilancarkan oleh Rusia, dan secepatnya perang ini berakhir dan kita akan secepatnya untuk dapat mengembalikan situasi politik dan ekonomi di Ukraina. Dan pertemuan ini kita bahas mengenai beberapa agenda global di mana kita harus melakukan setiap hal yang memungkinkan untuk mengangkat blokade Rusia di Black Sea untuk meneruskan adanya ekspor gandum, dan Rusia juga mengancam adanya kelaparan di dunia dan mereka memblokade ekspor dari Ukraina dan mendisrupsi pasar global, dan jutaan ton grain yang dikirimkan oleh Ukraina juga harus akan dapat dikirimkan kepada masyarakat Indonesia, dan itu tidak apabila tidak ada ambisi dari Rusia, dan kita tidak akan memiliki problem tersebut saat ini, dan ini merupakan tantangan global saat ini, dan sebelum invasi Rusia kita tidak ada ancaman kelaparan dunia, tidak ada krisis pangan, dan saya sangat menyampaikan terima kasih atas dukungan Presiden atas kemerdekaan serta kedaulatan serta integritas teritorial Ukraina, dan terima kasih atas dukungan Anda sebagai Presiden G20, dan saya berterima kasih kepada Yang Mulia atas undangan Anda untuk saya hadir ke KTT G20, dan saya menerima undangan tersebut, tapi kehadiran Ukraina akan bergantung terhadap situasi keamanan di negara kita dan juga komposisi partisipan yang ada di KTT tersebut, dan saya
ingin melaporkan bahwa kesepakatan kita, adanya kesepakatan bebas visa di antara kedua negara, saya kira ini sangat penting bagi kedua bangsa kita untuk kemajuan ekonomi, pembangunan, dan juga pendidikan dan hubungan antar masyarakat kedua negara. Dan saya harap kita dapat membantu rekonstruksi Ukraina, dan saya mengundang Indonesia dan juga perusahaan Indonesia dan juga profesional-profesional Indonesia untuk ikut ke dalam proyek-proyek yang ada di Ukraina saat ini. Terima kasih atas negosiasi yang berjalan. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Terima kasih. Zayawa Presiden Republik Indonesia. Statement by the President of the Republic of Indonesia. Presiden Zelensky, terima kasih sudah menerima kunjungan saya dan delegasi terbatas di Kiev di tengah situasi yang tidak mudah ini. Saya sampaikan ke Presiden Zelensky bahwa kunjungan ini saya lakukan sebagai manifestasi kepedulian Indonesia terhadap situasi di Ukraina. Dari pertemuan bilateral tadi, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya sampaikan kembali undangan saya kepada Presiden Zelensky secara langsung untuk berpartisipasi dalam KTT G20 yang akan diselenggarakan bulan November tahun ini di Bali. Kemudian yang kedua, saya tegaskan posisi prinsip Indonesia mengenai pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Yang ketiga, walaupun masih sangat sulit dicapai, saya tetap sampaikan pentingnya penyelesaian damai dan spirit perdamaian tidak boleh pernah luntur. Dalam kaitan ini, saya menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Zelensky untuk Presiden Putin yang akan saya temui segera. Yang keempat, saya sampaikan empati dan kepedulian saya terhadap dampak perang bagi kemanusiaan. Dengan kemampuan yang ada, rakyat dan pemerintah Indonesia berusaha memberikan kontribusi bantuan termasuk obat-obatan dan komitmen rekonstruksi salah satu rumah sakit di sekitar Kiev. Yang kelima, saya sampaikan pentingnya Ukraina bagi rantai pasok pangan dunia. Semua usaha harus dilakukan agar Ukraina dapat kembali melakukan ekspor bahan pangan. Penting bagi semua pihak untuk memberikan jaminan keamanan bagi kelancaran ekspor pangan Ukraina termasuk melalui pelabuhan laut. Saya mendukung upaya PBB dalam hal ini. Yang keenam, on bilateral note, tahun ini adalah 30 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Ukraina. Saya menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kerjasama dengan Ukraina. Terima kasih. Statement is concluded. Thank you very much. Thank you so much.